pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman pecinta modif, pecinta touring, pecinta adventure. Kali ini BAC mau review salah satu motor garapan BAC juga, basic Yamaha Bison. Kita konsep BMW GS, kita sebut dia The Electra, juga BMW GS 200. Oke, kita cek aja motor ini gimana, ruban apa aja yang kita pasang dan kita rubah di motor. Ini motor Yamaha Bison, milik customer kita dari Ngawi, ya kan? Ini salah satu customer BAC yang lumayan jauh dari kota Mojokerto, kan? Yang dia percaya sama BAC untuk garap motor dia. Oke, motor ini basic Yamaha Bison, kita konsep adventure. Untuk pengerjaan motor ini memang cukup waktu agak lama, ya kan? Mulai dari konsep kita buat konsep fibernya sampai untuk part detail-detail yang lain. Tapi ini untuk garapnya bertahap, nggak langsung. Karena yang punya ini juga lumayan hedon juga, di upgrade, upgrade, upgrade terus. Oke, kita cek aja apa aja yang kita rubah di sini. Dari sektor body, kita udah rubah. Kita udah sedikit hilangkan body bisonnya. Kita pakai full custom fiberglass untuk dari moncong, dari cover tanki juga. Kita rubah untuk bagian tengah, sementara masih kita pakai dari original bison. Mungkin next kita bakal rubah biar tampilannya lebih ke BMW Bison ya. Oke, untuk body belakang ini juga, body belakang kita udah hilangkan juga dari original. Kita rubah sedemikian rupa, kita tambahin untuk beberapa bracket, set box sama top box. Memang kebetulan set box dan top boxnya kita nggak kita pasang karena kendala tempat juga sih. Jadi untuk mungkin next kita review dengan tampilan baru juga, karena motor ini bakal kita makeover lagi, kita repaint lagi kan. Nanti bisa kita buat tampilan lebih cool lagi. Untuk body-body yang lain, untuk part-part yang lain sih, untuk lampu ya. Untuk lampu di sini kita handmade. Untuk cover lampu ini handmade dari BAC, kita isi beberapa lampu termasuk derail alis. Untuk penyalaannya seperti ini. Terus untuk lampu alisnya bisa dual fungsi seperti ini. Untuk lampu jarak jauh, jarak dekatnya seperti ini dan seperti ini. Oke, cukuplah untuk beberapa lampu lah. Jadi memang kebutuhan motor ini sama usernya, sama customer kita benar-benar buat touring, buat perjalanan jauh juga. Jadi untuk penjahitan dia butuh ekstra juga. Di sini untuk sein juga, sein kita pergunakan dari Honda CB150 original, LED depan belakang. Untuk visor kita gunakan custom ya, dari BAC sendiri untuk kali ini, karena request dari customernya minta seperti ini. Juga ketambahan visor dari headlamp juga. Untuk selebor depan, nih kita pakai dari Yamaha R15 V3 original, tapi kita repaint lagi ya kan. Terus untuk crash bar di sini, untuk crash bar kita custom juga dari BAC. Untuk crash bar berikut juga beberapa bracket, lampu sorotnya, lampu senja juga. Terus untuk skid plate juga, untuk skid plate ini juga request dari customer kita, pengen model seperti itu, tetap dari BAC. Kita gunakan plat besi 2 mili. Jadi secara tampilan kita berusaha kita buat yang beda sesuai tiap karakter tiap motor juga, tapi untuk fungsional tetap dipertahankan lah. Jadi kena batu-batu juga masih fungsional aja gitu. Oke, beralih ke sektor belakang ya. Untuk kaki-kaki kita udah rubah dari jari-jari juga. Untuk swing arm kita pakai kompetitor. Ini apa namanya, kita pakai aftermarket dari RD Racing, khusus PNP Bison juga. Untuk velg kita pakai ukuran 3,5 bagian belakang. Untuk yang depan kita gunakan 2,5 inci. Untuk ban yang depan kita gunakan 120/80. Untuk yang belakang kita gunakan 140/80.
Oke, terus untuk gearnya kita pakai dari Kawasaki Ninja ukuran 520. Karena beban motor ini lumayan berat juga, jadi kita gunakan rantai yang lumayan besar juga, ya kan? Untuk rantai kita pakai dari Triple S Xiaomi. Untuk bagian belakang kita tambahkan juga sih untuk apa namanya mud guard, karena motor ini kita pakai untuk all apa ya, buat segala medan lah intinya. Jadi untuk jalan kering, jalan basah, untuk hujan-hujan, mud guard berfungsi sekali kan. Untuk stop lamp belakang kita juga custom juga. Ini untuk stop lampnya kita gunakan produk aftermarket. Untuk selebor belakang kita gunakan dari Kawasaki Ninja 2 tak. Kita tambahin beberapa bracket di situ. Oke, kita beralih ke sektor knalpot ya. Untuk knalpot ini custom khusus buat si customer kita, menyesuaikan request dari besar, panjang, dan tahan lama. Ya, ini untuk knalpot ini memang selama BAC garap motor untuk knalpot si Bison ini memang benar-benar beda, karena ukurannya kita buat sesuai dengan apa ya, request dari customer itu juga, lebih panjang, lebih lebar, lebih besar juga. Oke. Nah, untuk pengereman motor ini memang kita udah ganti upgrade semua sih depan belakang. Untuk pengereman yang belakang kita udah upgrade dari tadinya Bison Tromol, kita upgrade jadi rem cakram. Belakang kita gunakan dari original kaliper depan buat punyanya Bison, kita upgrade ke belakang, kita buatkan bracket tambahan juga. Untuk yang depan pengereman juga udah kita upgrade. Untuk yang depan kita pakai double disc. Ini untuk tromol kita pakai original velg Bison, velg racing, cast wheel, kita bubut, kita potong, kita gunakan tromol tengah, kita tambahkan bracket, jadi kita bisa buat jari-jari. Ya lumayan sih untuk budgetnya motor ini, tapi ya untuk pengerjaannya bertahap, jadi ya mungkin ya sedikit gak kerasa, tapi kalau di total-total lumayan juga. Tapi kali ini kita nggak ngomongin budget ya, karena untuk hobi itu budget itu nomor sekian ya, yang penting kan kepuasan sama totalitas buat kita berkaya, buat kita ciptakan imajinasi di motor itu. Ini untuk mesin. Di sektor mesin ini, Bison ini udah kita upgrade mesinnya jadi 200cc. Awalnya kan 150cc. Jadi mungkin untuk mesinnya sendiri kita tambahin oil cooler dari original VR agar dongkrak performa juga, oli lebih dingin juga. Seperti itu, karena ini motor ini buat perjalanan jauh sih. Oke, kita beralih ke panel-panel depan ya. Untuk motor ini banyak beberapa part yang kita tambahkan di sini. Jadi untuk speedometer juga kita pakai 2, karena ini memang request dari customer kita. Di sini seperti ini. Jadi untuk speedometer yang atas kita gunakan aftermarket. Di sini kita fungsikan semua termasuk RPM juga. Tapi untuk yang bawah kita gunakan original dari Bison FI. Di sini juga fungsi semua untuk indikator bensin, indikator speed dan lain-lain juga sama-sama fungsinya juga. Ada beberapa part tambahan untuk jam, untuk voltmeter. Terus di sini kita gunakan upgrade juga untuk pengeremannya. Master kanan kita gunakan RCB. RCB 14 mili tipe E1. Terus untuk yang kiri kita juga udah upgrade untuk kopling hidrolis juga dari RCB juga. Jadi motor ini benar-benar totalitas sih untuk dari performa mesin, kaki-kaki, karena kita berusaha bangun motor modif, kita gunakan part-part yang memang mendukung untuk keamanan dan kenyamanan juga. Jadi untuk perjalanan jauh ataupun kota-kota, motor ini tetap aman dan tetap safety digunakan gitu kan. Mungkin next kita bakal review juga penampilan si Baby GS ini untuk yang terbaru, karena ini mungkin setelah lebaran mungkin akan ada fase lagi kita mau rehab beberapa part dan juga repaint lagi untuk warnanya.
tetap semangat, tetap kita saling menjaga, kita tetap saling berbagi informasi, kita saling berbagi inspirasi juga. Semoga untuk masa-masa pandemi seperti ini kita bisa lebih sabar, stay di rumah, kita tetap kreatif, kita tetap saling mendukung dimanapun kondisinya. Oke, selamat sore, selamat malam, selamat siang dari BAC Mojokerto. Blah.